Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam buat teman-teman saya dimanapun berada, baik ada di Indonesia ataupun sedang berantau di luar negeri ya, seperti saya sama. Jadi hari ini saya mau beli ikan asin, jadi saya mau lanjut ke Sinanjo. Jadi saya mau pakai ya 3 kereta dari sini. Ini saya pakai JR, nanti transfer ke Metet Sulen ya. Sampai Karya ke Ciriu, Ciriu baru ke Sinanjo. Demi ikan asin ya. Itu semua tuh demi ikan asin. Kalau bukan demi ikan asin, ngapain juga? Gila, harganya ikan asin sih nggak seberapa ya, paling juga 200.000 gitu. Tapi ya ongkosnya inilah. Yang rese itu ongkosnya. Nah, ongkosnya itu hampir 250.000 bolak-balik. Gak masalah ya. Oke. Buat teman-teman saya, semoga selalu sehat-sehat, selalu panjang umur, banyak rezekinya ya. Dimanapun kalian berada, dan ikuti perjalanan saya hari ini. Saya langsung mau ke apa Sinanjo Masjid, biar tahu masjid di Jepang itu seperti apa sih gedenya gitu kan ya. Sana ada masjid dekat tempat belanja halal pun saya. Ya udah lama banget saya nggak ke sana, hampir 3 tahun apa 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih lagi saya nggak ke sana. Jadi saya mau ke sana sekarang, mau jalan pakai kereta ya. Tetap stay di channel saya, ikuti perjalanan saya hari ini. Terima kasih. Oke, lanjut. Penuh keretanya coy. Oh enggak, kirain penuh lah. Bye-bye Obu. Obu sih, bye-bye. Goodbye.
yang tinggal lagi mana? Yes, sampai di Cianjo stasiun. Akhirnya sampai juga, udah berbeda stasiunnya sekarang, beda dengan yang dulu. Saya aja udah hampir nggak kenal dengan stasiunnya. Akhirnya saya udah sampai di Cianjo. Ini di dekat masjid Cianjo, masjidnya ya. Ntar lagi saya mau belanja dulu ke sini. Udah belanja baru saya sholat. Dan ini saya asar ya, sholat asar. Dan ini adalah masjidnya Cianjo. Ya, ini masjid Cianjo. Ya, sini tiga lantai ya, tiga lantai. Nah, ini adalah halal food yang pemiliknya orang Pakistan, entah Pakistan atau entah Turki ya, yang jualan di sini tuh. Oke, kita masuk dulu ke dalam ya. Assalamualaikum. Komplit yes. Cabe, tempe di sini ada ya. Dua produk, ada resto, ada sari raja. Saya mau cari ikan asin. Di mana ikan asinnya ternyata? Ya. Ini dia guys, ikan asin ya. Kalau di Indonesia itu, ini itu ikan gabu apa? Jamal ya. Nah, ini bener asin ini. Nah, ini asin. Ah, ikan asin guys. Ois. Ini yang paling enak nih. Dapat akhirnya nih ya. Harganya cuman segede gini tuh 690 ya. Ya, 80 ribuan ya. Segede gini. Enggak apa-apa. Sampai ini kita di Cianjo. Ini adalah Masjid Cianjo. Dalamannya. Oke. Kita sholat dulu ya. Kita wudhu dulu. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Checkpoint otomatik. Oke. Wah. 36 guys. 36 derajat. Panas mungkin ya. Jalan-jalan saya dari tadi guys. Kayaknya masih 36, biasanya 29 derajat. Oke, saya pakai sepatu dulu deh. Kita pulang, sholatnya udah beres. Masjid Sinanjo, Sinanjo Masjid. Nah, jadi teman-teman kalau yang ada di wilayah Nagoya, ini dekat dengan stasiun Mitetsulen. Mitetsulen, guys. Oke. Dan sekarang saya mau makan ini dulu ya. Di sini tuh dekat Masjid Sinanjo ini. Jadi ada kalau mau makan sama pecel lele, ya bebek goreng. Ada restorannya di sini, bebek goreng. Bebek goreng itu dekat di sana. Jadi kita ke sana sekarang, kita makan. Assalamualaikum. Jadi kita jalan sekarang, mumpung masih sore. Oke. Cobain rasanya bebek goreng di sini, guys. Nah, ini dia nih, guys. Restorannya ya. Masuk dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana YouTube gue? YouTube. YouTube, my YouTube. Oh. Benar, restoran. Sembiat. Oke. Dah jebudes. Sembiat itu. Oke. Sacho. Ini coba. Ini coba. Bebek goreng aduk. Bakaru. Bebek goreng. Bebek. Bebek goreng. Indonesia food. Bebek aru. Aru yo, oke. Okay. Hitotsu ne. Jadi ada guys, bebek goreng. Bebek goreng di sini. Kita cobain. Bebek goreng nih, ya. Noi. Kore wa? Taru. Bebek sambal ijo. Oh, ichiban oishii ne. So desu, one. Hitotsu ne, hitotsu. Kore wa bebek bebek goreng? Bebek goreng. So this hitotsu ne bebek goreng sambal ijo. Nani yoshi? Oke, bebek goreng. Bebek goreng iko. So this sambal ijo, oke. Ichiban oishii. Oke. Cheese nan? Cheese nan. Hitotsu. Nai? Honto? Cheese nan nai ne. Ayo, daijoubu desu. Daijoubu. Oke. Hai. Oke. Sri Lanka? Sri Lanka. Sri Lanka. Oh, saya desu ka. Assalamualaikum, Muslim. Anata Muslim. Muslim ne. Demo Sri Lanka kakkoi ne. Anata kakkoi. Hondo. Kakkoi ne. Arigato. Arigato. Nah, jadi guys, gini guys. Ini masakannya udah jadi nih. Nah. Ini bebek gorengnya ini. Pahanya doang, oke. Okay? Ini pahanya. Bebek goreng ini kita coba aja di sini. Enak apa enggaknya ya. Dan ini sambalnya. Sambalnya beda. Memang ini restoran baru. Yang dulu itu katanya udah enggak kontrak. Ini dikontrak ya, dikontrak. Nah, ini pengolahnya baru. Dan saya jadinya rasanya gimana nih pengolah baru? Soalnya yang lama emang udah kerasa enak tuh ya, restoran yang dulu dan sekarang itu udah berbeda. Restorannya, desainnya juga udah berbeda ya. Untuk teman-teman yang pernah kesini, ini udah beda karena memang pemiliknya pun beda. Pemiliknya beda ya. Dan ini bebek gorengnya. Ini yang punyanya sama ya, orang Pakistan yang jual. Nah, lihat aja. Ini bebek goreng. Dan ini sambal.
okay? Sambal hijau, entah pedas atau tidak, kita cobain dulu guys. Okay? Beda dengan yang restoran yang lama, entah ini ada kerupuknya begini dan ini kayak nasi uduk. Mungkin enak, mungkin enggak, saya belum tahu nih karena ini pemiliknya beda nih, restoran baru. Kalau yang lama udah nggak kontrak lagi di sini katanya. Oke, saya makan dulu ya guys ya. Kita coba dulu hari ini. Nah, kalau di tempat saya ini namanya, biasanya kan kita kemangi ya sama engkol gitu, bebek goreng. Kalau di sini itu campur salad ya, ini salad. Campur saus saladnya juga. Kayak ini itu engkol yang warna ungu nih. Beda ya. Beda. Cobain dulu deh. Nggak asam-asam begitu ya. Tapi kalau bebek gorengnya, kita cobain dulu. Bebek goreng tua apa bukan nih? Sama enggak? Sambal hijaunya begini juga nih rasanya. Kurang enak coy, asin. Yang sekarang mah. Oke deh. Saya makan dulu ya. Selesai makan, cabut pulang. Agak kecewa. Karena pemilik restoran yang lama itu udah nggak kontrak di sini. Ini pemilik restoran yang baru ya. Dan rasanya beda. Yang dulu tuh enak loh. Nggak jauh beda rasanya dengan pecel lele yang ada di tempat saya. Persis banget. Terus ada kemanginya, ada engkolannya juga. Kalau ini dia pakai salad. Pakai salad coy. Ini salad pakai saus. Ya rasanya beda lah. Jelas. Cuman dia punya bebek aja. Gitu. Oke. Kita makan dulu. Kita beresin dulu makan ya. Oke guys. Makan udah selesai. Kita pulang biasa. SM. Udah makan. Pulang. Oke. Kita bayar dulu di kasir. Kita berapa nih harganya, nggak tahu. Oke. Kita coba dulu. Tanyain. Oke. Sacho. Ikura desu ka? Hai, seng niju. Hai. Seng niju. Berarti guys, ini 135.000 guys. Ya harganya kalau di sini. Cuman di sini kayaknya manual nih. Jadi ya udah, kita bayar dulu. Seng niju en. Tempatnya. Niju. Niju. Hai, dojo. Tuh, kita pulang. Oke. Okay. Minasan. Arigatou gozaimasu. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Kita pulang guys. Udah sore. Terus kurang enak makanannya. Udah lama di sini. Bilang aja enak. Oke. Okay. Saya tutup aja ya acara ini ya. Nggak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu bahagia di sana. Oke. Okay. Bye-bye. Goodbye.